Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah mabadu. Akhir-akhir ini saya menderita ambeien karena kelamaan duduk, apalagi mudik naik mobil perjalanan jauh ambeien. Ternyata saya menemukan obat mujarab. Ada 3 hal yang mungkin bisa diterapkan dan cocok wasilah kesembuhan. Yang pertama, saya lihat di YouTube itu dipijat di sini dipijat. Nah, dipijat terus, lalu di sini titik ini ditekan, terus dipijat secara istiqomah. Namun ini enggak berhasil. Lalu cara yang kedua, mbah saya bilang atau kerabat saya di kampung bilang, coba makan biji buah naga. Apa-apaan ini kok? Bijinya buah naga yang kecil suruh makan, bukan ditelan, dikunyah lalu ditelan. Berarti ini pengobatan dari dalam juga bisa. Akhirnya saya beli obat di apotek. Iklannya ada kok di TV itu. Kurang manjur juga. Padahal sugestinya udah difokuskan, ayo sembuh, kurang manjur. Lalu ketika mudik kemarin, ketika silaturahmi, ada yang bilang, coba kamu lakukan ini, pasti manjur. Ternyata saya lakukan dengan sugesti yang sama, alhamdulillah, ngefek sekali. Jadi teman-teman, seperti ini ya, tegak, berdiri seperti ini, kakinya jinjit. Jadi tumitnya itu jangan nyentuh tanah, jinjit, paham jinjit ya, jinjit kayak gini, sambil sit up, jongkok. Tapi nggak usah loncat. Kayak gini, berdiri tegak, lalu jongkok, berdiri lagi. Jongkok, berdiri lagi. Kakinya jinjit, jangan turun. Ketika dalam posisi naik turun, badannya itu berdiri, jongkok, kaki tetap jinjit. Lakukan setiap bangun tidur dan setiap mau ngapain waktu senggang, lakukan itu. Berdiri tegak, jongkok, berdiri dalam keadaan kaki jinjit. Itu seakan-akan silit ini, seakan-akan beroperasi, sedang bergerilya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh. Jadi mungkin bisa diterapkan secara bertahap. Mungkin mau dipijat dulu, gak apa-apa. Minum obat ambeien, gak apa-apa. Tapi saran saya yang manjur ke saya langsung yang ketiga itu. Sit up tanpa loncat, kakinya dijinjit. Insya Allah manjur. Semoga cocok juga buat teman-teman yang menderita ambeien. Jangan dioperasi. Semoga tidak sampai ke sana ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.